Hei, penat betul lah kerja ini. Hei, penat lah. Takut lah. Afiq, jalan. Hei, dah penat lah. Afiq. Alah kau ni, penat serokok, penat serokok. Baru kerja sikit. Kerja sikit? Penat aku angkat kotak eh. Lah, kotak tu kan berat pun. Kotak kosong je pun. Eh kau ni, orang tengah penat, kenalah isap rokok. Dah, Kimin jauh-jauh. Weh, dah kerja ni kan. Cepatlah. Alah, cik lu. Tak kok lu. Usus siapkan sebelum ke 11. Tak siap mati aku. Dah, cepat lah. Lalek lah, buas kan jauh pun. Bang Syafiq eh. Hello? Nak sekarang, boleh kerja ni. Eh, sabar ya. Aku tengah cari Ilham ni. Kena sebatang lu. Syafiq, kau naik sekarang sebelum aku rembat kau. Alah, yelah yelah. Sok rokok je pun. Sok rokok memang sok rokok. Tapi dah 4 jam kau ke bawah tu. Kau siap sok rokok ke siap-siap kilang. Kau naik sekarang. Okay, Pik. Aku dah banyak komplain lah. Kau rasa hilang kat ofis? Aku mana hilang? Ada je kat bawah ni. Sokok. Yelah, tapi kalau dapat jangkau hilang, gagal lah kalau sokok. Alah, diorang bukan tahu pun apa aku buat kat bawah ni. Sambil sebatang, sambil aku fikirlah macam mana nak naikkan company ni. Alah, cara diorang berfikir lain. Cara aku berfikir lain. Ha, ni otak aku kat dalam ni. Iya, Pik. Tapi orang lain sokok gak. Pik, 5 minit je. Orang yang sok rokok 5 minit ni, tu tak pro lagi. Orang yang hisap rokok lebih sejam baru digelar perokok profesional. Apa Afiq? Kau kena faham. Hidup ni susah. Aku kerja siang malam menggali mencari hasil untuk keluarga. Haa gitu. So rokok ni lah peneman aku. Apa je lah Afiq? Haa ni aku ada something. Haa. Apa ni? Haa. Surat berhenti. Aik, kau ke berhenti? Eh tak. Bos pecat kau. Takziah lah Afiq. Tak apa tak yah. Kau isap je rokok sampai mampus. Rokok kan menemani hidup kau. Aku sebagai kawan Pik, buat-buatlah berhenti. Rokok tu tak bagus. Sekarang memang tak sakit. Tu nanti. Oh ya. Yeah. Nanti kau nak mati, kau beritahu aku. Bila aku tak ada kau dengan rokok sekali. Taklah kau bosan dengan kubur nanti. Tak lah. Beta aku berhenti lah sebelum terlambat. Eh, ada lagi. Isnin, Selasa. Minggu depan lah aku berhenti.